Pura Besaki Bali juga sering disebut dengan nama Pura Agung Besaki. Lokasi Pura Besaki di Desa Besaki, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Pura Besaki Karangasem adalah tempat persembahyangan agama Hindu di Bali. Selain itu, di dalam area pura ini tidak hanya terdapat satu pura saja, tetapi banyak pura-pura lainnya. Karena itu, Pura Besaki Bali adalah pura terbesar di Indonesia. Pura Besaki Bali terdiri dari satu pusat pura yang diberi nama Pura Penataran Agung Besaki dan terdapat 18 pura pendamping yang berada di sekeliling dari Pura Penataran Agung Besaki. Satu buah pura Basukian dan 17 pura lainnya. Jika Anda sudah pernah melihat foto-foto dari pura ini, maka Anda akan melihat anak tangga yang jumlahnya banyak dan terdapat pintu gerbang yang sangat besar. Gerbang inilah pintu masuk ke area pusat pura Penataran Agung Besaki. Pura Besaki di Bali merupakan lokasi pusat kegiatan keagamaan bagi umat Hindu di Bali. Dan Pura Penataran Agung Besaki adalah pura terbesar di wilayah pura ini. Pura Penataran Agung Besaki paling banyak memiliki tempat atau bangunan untuk persembahyangan. Orang Bali biasa menyebut dengan nama Pelinggi dan merupakan pusat dari pura ini. Menurut Babad Bali, sejarah berdirinya Pura Besaki bermula ketika Resi Markandeya, seorang pemuka agama Hindu keturunan India, mengembara ke Pulau Bali. Ia mengikuti suara gaib yang didapatnya ketika bermeditasi di dataran tinggi Dieng. Suara itu menyuruhnya untuk membuka hutan di Pulau Dawa atau Pulau Bali untuk dibagikan kepada para pengikutnya.